Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, e, semangat pagi ya, e, semangat kemerdekaan ya, Republik Indonesia yang ke-77 tahun, teman-teman. Jadi, dalam e, kurun waktu 77 tahun, harusnya Indonesia merdeka secara ekonomi, finansial, kebebasan, dan kesejahteraan. Harusnya, teman-teman, ya. Tetapi, kita lihat kondisinya hari ini bahwa... Uh, sepertinya Merdeka pun belum menyeluruh ya secara ekonomi teman-teman Oleh karenanya saya perlu uh, ya hari ini kita akan coba untuk uh, berbagi informasi terkait dengan uh, perkembangan P Network karena kita semua berharap semoga P Network adalah jalan yang bukan satu-satunya ya uh, adalah salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan itu Semoga amin. Ya, teman-teman, saya berharap Anda sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki. Itu yang paling penting. Nah, di uh, suasana ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, uh, kita ingin uh, membagikan satu informasi di mana saya telah mendengarkan ya pernyataan-pernyataan sikap dari pihak uh, PI Chain Mall Indonesia, teman-teman ya di akun YouTube ya akun YouTube resminya ini karena uh, ini sumbernya dari uh, Twitter lalu linknya saya coba untuk menelusuri tentang informasi yang ada di sini teman-teman uh, sebagaimana yang telah saya dengarkan dari sekian banyak video ini ya teman-teman ya ada satu dua tiga empat lima ya kemudian urubannya banyak ini ya uh, sebentar satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas 13, 14, 15, 16 ya. Ini kurang lebih ada berapa ya? Oh 15 video teman-teman ya, sorry ya. Ada 15 video ini dan uh, belum semua sih karena ini panjang-panjang ya, cukup uh, apa ya, cukup panjang juga 15 menit, 15 menit semua. Saya mencoba untuk uh, mengambil kesimpulan terkait dengan apa yang dinyatakan oleh pihak Pichain Mall. Oke, sebentar teman-teman, ada yang manggil ya. Ya teman-teman ya lanjut ya. Jadi apa yang disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pihak dari Pichain Mall ya itu eh, kemarin ya sebenarnya eh, acaranya kemarin ya acara live apa namanya live stream atau acara semacam eh, video call dengan teman-teman pionir dari seluruh Indonesia nah untuk Pichain Mall Indonesia itu yang melibarkan juga para pionir ya dan para pionir plus juga mereka adalah pendor nah eh, saya menarik kesimpulan bahwa pernyataan sikap dari pihak Pichain Mall Indonesia salah satunya adalah bahwa benar tanggal 25 nanti itu akan dibuka tetapi apa yang eh, dinyatakan sebagiannya sepertinya belum 100 dibuka ya Artinya, dibuka dalam hal ini, kita bisa login, masuk ke akun P-Chain... Uh, akun kita bisa masuk ke situsnya P-Chain Mall Indonesia. Kemudian, uh, banyak sih pertanyaan di sana terkait dengan uh, harga, ya teman-teman, ya harga produk dan lain sebagainya. Jadi, uh, ada nuansa ketidakjelasan, ya, saya pikir seperti itu. Nuansa ketidakjelasan terkait dengan harga, karena kalau... Misalnya nih P-Chain Mall Indonesia mengikuti uh, harga konsensus global. Nah, setelah dikaji dari sudut kanan kiri, atas bawah, muka belakang dan lain sebagainya, sepertinya ada ada agak sedikit uh, berat ya, kayak kayak gini. Kurang lebih gini, kalau misalnya kita mengikuti harga konsensus global dengan harga uh, dasarnya adalah puluh 314.159 dolar itu Uh, sepertinya belum belum relevan lah kurang lebih begitu ya karena telah dikaji ya berulang-ulang agak kurang logis ya kurang lebih begitu pernyataan sikap dari pihak Pichain Mall Indonesia uh, kemudian mereka uh, sepertinya akan memberikan sebuah uh, pernyataan dengan harga ya harga barter yang sewajarnya kurang lebih begitu karena gini yang sewajarnya menurut saya sih Menurut pemahaman saya karena saya memang benar saya telah mendengarkan videonya ya tapi ini tidak video ini hanya seperti rekaman suara saja dan telah saya cermati sedemikian rupa sehingga saya menarik kesimpulan kurang lebih begini oke ya ini ini contoh ya dari apa yang dikatakan oleh pihak pendornya ya pendor dari pihak Pi Chain Mall Indonesia teman-teman sikapnya begini. Uh, kami itu bukan tidak setuju atau tidak sepakat dengan harga konsensus ya. Uh, hanya kami melihat ketika harga itu ditetapkan harga dasarnya 314.159 dolar itu eh uh, gini-gini. Ketinggian sih gitulah kurang lebih ya teman-teman ya, ketinggian. Uh, belum logis lah kalau untuk di Indonesia karena Takutnya, ketika itu diterapkan, takutnya uh, ke depannya uh, mereka, uh, karena ini kan belum, uh, belum open-minded, ya, belum listing, sehingga ketika mereka mengumpulkan, katakanlah, koin pie dari teman-teman yang sudah membeli, memborong, atau membarterkan koin pi-nya terkumpul sama mereka. Nah, kemudian ini kan persoalannya, mereka belum bisa, katakanlah, belum bisa mentradingkan, atau belum bisa. Mencairkannya lah, ya. Mencairkannya di exchanger, sehingga perputarannya nanti bisa mandek lah, kurang lebih begitu, ya. Nah, ke depan itu sangat dikhawatirkan juga kalau misalnya mereka tidak bisa memenuhi, ya, memenuhi e, kebutuhan dari para pionir untuk membeli barang atau membeli produk. Makanya, mereka mengatakan bahwa e, kurang lebihnya. Kami akan secara bertahap, nah, itu dia. Kami akan secara bertahap untuk membuka dan itu tidak seluas luasnya. Saya nggak tahu apakah hanya kalangan tertentu atau mungkin pihak-pihak tertentu atau uh, apa kayak namanya, kurang lebihnya seperti itulah teman-teman, ya. Nah, jadi kalau pionir sih, misalnya pionir seperti kita kita, karena kita kapasitasnya bukan vendor maka kita Uh, pionir yang punya koin tentu ya berharap ketika nanti sudah dibuka ya dibuka untuk kita bisa login ke akun uh, akun kita ke Pichain Mall ya mungkin kita akan membeli. Nah persoalannya mereka ya saya sebutlah untuk pendornya masih sangat terbatas atau untuk stok produknya masih minim lah kurang lebih begitu teman-teman ya. Nah, ini adalah satu pernyataan sikap yang jujur menurut saya yang harap juga kita maklumi karena Pendor sampai hari ini belum secara transparan eh, menyatakan sikap dan eh, memberikan sebuah informasi yang kredibel bahwa kami telah siap, bahwa kami sudah ready, bahwa kami sudah oke, okay. inilah produk kami silakan nanti dibeli di tanggal 25. Sepertinya itu masih belum jelas. Itu dia, teman-teman supaya kita ini jangan terlalu tinggilah halusinasinya, kalaupun kemudian nanti misalnya benar telah dibuka dan kita bisa masuk ke akun uh, Pichain Mall Indonesia, kemudian kita bisa uh, belanja, uh, saya pikir mungkin belum belum uh, apa ya, belum benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita lah, ya. Saya yakin untuk barter mobil mungkin kita butuh waktu. Ya, tapi kalau memang sudah ada uh, uh, katakanlah sudah open mainnet, sudah listing atau katakanlah sudah bisa di apa namanya ya diperdagangkan di bursa kripto atau di exchanger, mungkin ya kurang lebih begitu ya uh, ini akan sangat dahsyat ya. Sepertinya masih butuh waktu menurut saya. Jadi uh, saya mendengarkan beberapa pernyataan sikap dari pihak pendor yang mereka belum benar-benar siap teman-teman. Jadi ini eh, sangat ini ya, tentu saja bagi kita ya eh, apa ya eh, belum memuaskan lah kurang lebih begitu ya. Jadi intinya pernyataan sikap dari pihak Pichain Mall Indonesia lewat akun YouTube-nya ini dan kalian boleh nanti searching juga ini dia Pichain Mall Indonesia. Jadi kalian itu nanti eh, bisa lihat juga dengarkan saja ya kalau misalnya kalian e, merasa perlu untuk mencari tahu informasinya lebih jauh terkait dengan apa yang saya katakan ini e, saya yakin ini bisa tidak tidak beda ya mungkin e, apa namanya pandangan saya dengan Anda kalau kalian mendengarkannya dengan seksama jadi e, sikap mereka adalah tetap menunggu teman-teman menunggu sampai benar-benar nanti core team itu menyatakan sikap bahwa di harga berapakah sesungguhnya ketika nanti sudah open minded. Ya, jadi uh, masih menunggu ya, kurang lebih begitu. Jadi intinya uh, kita jangan terlalu uh, apa berharap besar ya terkait dengan uh, Peacein Mall ketika nanti misalnya uh, kita sudah bisa masuk ya di akun itu dan bisa melihat produk-produk entah kalau produk-produk kecil ya Uh, saya yakin mungkin di pikiran kita ya di pikiran Anda akan sama mungkin dengan pikiran saya uh, bahwa ketika uh, barter telah dibuka di Pichain Mall Indonesia ya atau di P Market Indonesia mungkin yang kita buru ya kalau secara ini ke, keinginan ya ya mungkin kendaraan sepertinya seperti itu ya kendaraan Padahal, eh, mungkin kalau untuk kendaraan, saya pikir masih sangat terbatas, ya. Jadi kalaupun nanti akhirnya toh bisa dilakukan hanya pada kalangan tertentu atau eh, pada sisi-sisi eh, lain lah, pada sisi tertentu yang yang mungkin eh, mereka punya akses untuk bisa langsung eh, membeli ya atau membarter koin Pay dengan kendaraan. Tapi kalau untuk terbuka secara Nasional menurut saya masih dalam tanda kutip Artinya kalau kemudian kita nggak kebagian ya sabar dulu Nah paling kita punya kesempatan untuk membeli produk yang lain-lain lah Ya mungkin tas sembako tak apa kurang lebih begitu Nah jadi itu ya teman-teman ya Jadi ini adalah dari uh, pernyataan saya sebagai uh, admin channel Sekedar Info Yang telah saya dengarkan uh, bagian dari postingan ya yang ada di YouTube di channel YouTube-nya ini ya Pichain Mall Indonesia ini akhirnya ya udah saya tarik kesimpulan sepertinya Pichain Mall Indonesia belum 100% siap untuk menyediakan uh, apa ya saya sebutlah kendaraan lah intinya begitulah karena itu masih stoknya sangat terbatas ya jadi kesimpulan seperti itu supaya kita uh, tidak uh, dikecewakan ya oleh pelayanan mereka dan uh, mereka tentu saja untuk eh, katakanlah menyediakan eh, atau stok kendaraan itu pasti sangat terbatas saya yakin belum ah, tapi untuk eh, p chain mall internasional kita belum tahu ya mekanismenya caranya seperti apa kemudian metode pengirimannya bagaimana lalu kalaupun kita nanti beli ke luar negeri apakah benar barang itu bisa sampai ke rumah kita misalnya Uh, itu akan seperti apa itu yang memang masih dalam tahapan-tahapan uh, apa ya Mungkin tahapan peninjauan kita atau pengamatan kita Ya semoga ya benar ketika nanti uh, konsensus global itu telah di, uh, dinyatakan sebagai uh, Atau sudah tokok palu bahwa di harga sekian Misalnya di harga 314159 itu Kemudian kita bisa belanja ke luar negeri dengan koin coinpay dan benar misalnya kendaraannya sampai ke kediaman kalian atau kediaman anda ya sudah mungkin itu cara yang terbaik yang bisa kita lakukan uh, tapi kalau di Indonesia sepertinya Pichain Mall belum benar-benar siap 100% ya belum benar-benar siap 100% masih menunggu perkembangan demi perkembangan itu teman-teman Ya, dan tanggal 25 ya tinggal menghitung hari dan tidak butuh waktu lama lagi untuk kemudian kita bisa melihat uh, bahwa nanti tanggal 25 itu dibuka benar tapi kalau untuk transaksinya ya sepertinya kita masih menunggu informasi-informasi uh, selanjutnya teman-teman ya semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan supaya kita tidak terlalu berhalusinasi bahwa tanggal 25 nanti kita langsung belanja mobil itu saya pikir masih uh, butuh proses lah teman-teman ya demikian ya sukses semuanya ya suara ayamnya pun sepertinya mengaminkan mudah-mudahan ya sukses untuk kita semuanya salam kaya rame-rame bersama channel sekedar info assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka